Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal mudik ke Bekasi, kembali ke asal. Masih sama dari Terminal Purworejo. Sambil bawa oleh-oleh nih, lumayan berat. Ya udah, tonton terus gimana keseruannya. Yuk. Nah, ini saya naik Handoyo kelas VIP dari agen Terminal Purworejo. Ini saya masih nunggu, kata ibunya baru lewat daerah Kulon Progo bisa. Sekarang pukul 3 sore. Ini ada Murni Jaya berangkat, Sinar Jaya udah pasti rame di sini. Bisa naik Handoyo nih. Agennya sampingan sama TVD. TVD masuk. Di Sinar Jaya berangkat juga. Giliran Rosalia Indah nih, nyusul berangkat. Eksekutif Plus. PBP lagi masuk. Hari ini berarti 3 keberangkatan nih PBP kayaknya. Terus Salia Indah kedua, Avante. Jatah Sumatera kah? Jaga barang kok. Nah nih bisa nih udah datang nih. Jatah Paris warna pink. Nah nih kita udah ada bisa. Yaudah kita langsung naik aja. Thank you.
Aku pergi, semoga pulang.
Ahí se doy kiri, ¿no? Sampai di rumah makan nih di daerah Banyumas. Jadi langsung makan aja dulu. Nah ini belum makanannya, ada telur, kerupuk, sama buncis. Jadi kita makan dulu. Masih nunggu jam keberangkatan. Sekarang pukul 7, jam 7 malam. Sekalian buka puasa. Awet banget nih hujannya. Dari tadi mulai masuk Banyumas. Toiletnya keren lah, bersih, mantap, Handoyo. Dengan harga tiket Rp180.000, kalian udah mendapatkan servis makan satu kali. Cuma sayangnya, saya kira tuh bakal dapat selimut, ternyata enggak. Tapi ya worth it lah. Jarak antar kursi juga nggak terlalu sempit. Suspensi juga nyaman, meskipun masih left spring. Nggak terlalu berisik juga sih. Ya pokoknya mantep lah, Handoyo. Di video kali ini bakal banyak saya tambahin audio biar videonya nggak kena copyright. Jadi kalian nonton bakal tetap nyaman. Kali ini saya udah sampai di daerah Aji Barang. Daerah sini mulai banyak ramai penduduk. Soalnya lagi ada yang mau terawih juga, ada orang jualan juga, ya rame lah pokoknya.
Jujur, AC di bis ini dingin banget. Padahal saya udah pakai celana panjang. Mungkin karena efek cuaca juga lagi hujan di luar. Di depan ada bus dia yang indah ternyata. Masuk rumah makan dia. Mau servis makan. Buat kalian yang ingin mudik, untuk pemesanan tiket udah bisa dibuka dari Terminal Purworejo. Saya kemarin juga sempat nanya-nanya di agen bis di sana, buat pemesanan tiket udah bisa. Jadi buat kalian yang ingin balik ke Jakarta dari Purworejo, jangan lupa tuh tiketnya dipesan biar nggak kehabisan. Kali ini kita udah masuk di daerah Songgom, Jawa Tengah. Ya, buat kalian yang menonton, selamat menikmati wahana jalur Songgom. Penikmat jalur Songgom pasti tahu serunya lewat jalur ini. Soalnya jalannya sempit, ya butuh skill lebih lah buat mendahului di jalur ini. Lewat jalur ini kalau ketemu bus Sinar Jaya udah pasti bakal susah didahuluin. Soalnya emang rata-rata driver Sinar Jaya itu udah apal di jalan sini. Makanya kalau ketemu Sinar Jaya di sini gak usah kaget lah, udah pasti ya aksinya bikin kita terpana. Musiknya enak-enak, cuma karena takut kena copyright jadi ngeri-ngeri sedap. Cocok sih sama suasananya, lagi syahdu, hujan, gerimis. Enak lah pokoknya lagunya, cuma ya biar nggak kena copyright lah.
masih melewati jalur Songgom, ya kita masih konvoy bareng Sinar Jaya. Bisa dilihat di sini emang jalannya sempit, apalagi kalau pas-pasan sama kendaraan lain dari arah berlawanan. Lampung. Tak benar, Mbak. Terima kasih.
Akhirnya kita udah sampai di gerbang tol Pejagan, yang berarti kita bakal full tol Trans Jawa mulai dari sekarang. Nah, kira-kira bakal nyampe jam berapa nih di Poris nanti? Simak terus videonya sampai habis. Di sini bakal banyak dapat momen seru. Ya udah, biar nggak ngomong kebanyakan. Selamat menyaksikan.
rest area tol Jakarta Cikampek.